Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Mr. Bunsen Channel. Oke, ini saya ada bahan Hokianti ya teman-teman. Ini Hokianti bunga ya. Hokianti bunga. Bukan yang Hokianti lokal itu, yang buah. Nah, ini dulu saya tanam di polybag itu aja dan tidak saya program, maka akarnya yang keluar dari polybag cuma dua ini ya, jadi yang besar cuma dua ini ya. Enggak ada bentuknya teman-teman nih, polybagnya ini. Oke, ini untuk program akar. Ya, ini saya cangkok di sini ya. Ini rencananya nanti terus saya kasih talang sampingnya, saya kasih media, saya tanam segini. Jadi ini biar tumbuh akar ya, rencananya gitu yang ini. Nanti kita tata akarnya itu. Tuh enggak ya, nanti dipotong sini ya. Potong sini, nanti rencananya akarnya yang ini, liukan alami ini udah besar ini teman, meliuk-liuk ini. Akar yang besar ini nanti bisa kita buat gaya-gaya tekuan ya, bunjing ya. Tuh. Tuh. Lumayan besar ini. Nah, yang atas ini nanti bisa jadi gaya formal ya ini. Kalau akarnya bagus, ini lumayan besar ini, sebesar apa ya, sebesar itu gagang sabit, gagang bendu itu ya. Sama gagang motor lebih besar ini sedikit lah. Bisa jadi gaya formal ini. Nanti twin ini ya, twin. Ini sudah saya cangkoki. Ini sudah sampai sini. Nah, ini juga jadi satu bahan ini. Bunci nanti meliuk ini. Rencananya ini seperti huruf S ini ya. Ini kita cangkok lagi. Kecil-kecil emang teman-teman, dibuang semua. Sebagian saya cangkok ya. Cangkok ya, nanti bisa jadi grouping-grouping lah. Ini sudah berapa ini? Sini. Memang saya buat panjang-panjang ini, tidak bugil-bugil ya. Ini Hokianti bugil memang jarang sih lihat. Ini pertumbuhannya juga lumayan lama dulu. Ini berarti jadi 1, 2, 3, 4 nanti. 4, 5, yang ini, yang ini 6. Bisa jadi grouping nanti ya, lumayan jadi satu pohon grouping nanti cangkoknya. Atau kalau ada yang minat bisa ini kita jual. Ini lumayan besar, saya potong ini mana-mana juga bisa jadi lurus sebetulnya ini. Ini juga meliuk, bisa jadi buncin. Oke, ini kalau kita cangkok lagi di sini, tuh bisa. Ya, itu yang atas, nanti saya cangkok lagi atasnya. Oke. Jadi bisa jadi dua lagi itu cangkokannya, dua cangkok lagi. Oke. Ini tadi banyak limbahnya nih teman, tuh di situ juga banyak. Oke. Ini di kebun ini, itu juga cangkang sancang baru saya cangkok. Oke. Ini teman-teman, ini berusaha membuat bahan bonsai yang tidak terprogram menjadi lebih prospek gitu ya, jadi lebih bagus. Nah, kalau kita biarkan aja, kita ground, kalau tidak kita pantau ya emang hasilnya seperti ini teman.
tidak ada hasil, ya, tidak ada bentuknya ya. Ya kalau cuma untuk bonsai ayunan ya bisa ini kita ekspos akar, cuma nggak ada konsepnya ya. Tuh, tuh. Nah ini nanti lumayan, semoga akarnya bisa bagus ini, ganti yang muter ya. Ini bisa kita cangkok di sini juga ini. Bisa ini ya, cangkok nanti ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, yang belum nyalakan notifikasinya. Selamat berkarya, selalu semangat para pemula penghobi bonsai. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya, channel Belajar Bonsai untuk para pemula sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.